Hari ini saya ada mainan yang baru. Adanya dengan kek dan butterfly. Mama, apa tinggi? Cari siapa? Cari siapa? Cari bingo. Mana bingo? Bingo ada di situ. Hai, hari ini kita ada parcel dari Melaka Butterfly and Reptile Sanctuary. Thank you, Mr. Postman, for taking good care of butterfly pupa. Hai kawan-kawan. Hari ini kita ada butterfly. Ini Medina dengan Mikaela ada terima parcel dari Taman Rama-Rama Melaka. Dalam tu ada apa? Memang butterfly ke? Ya. Ya ke? Boleh tengok ke? Jom kita tengok sekarang ya, kawan-kawan. Okey, kat dalam box ni seperti yang kita boleh tengok, dia ada sediakan kit macam yang kita orang pilih ni, butterfly pupa and also flora and fauna set. Pupa ni dia dah menetas dan menjadi butterfly. Nanti kita boleh recycle balik jar tu untuk dijadikan terrarium. So terrarium tu sangat hip lah sekarang sebab orang sekarang dia nak hias pokok kat dalam aquarium ke apa semua. So ini jadikan mini terrarium lah. So dia ada bagi pokok, tanah, batu. Dia mini acer sikit lah untuk kita hias. Sebenarnya ini adalah satu inisiatif dari Taman Rama-Rama and Reptilia Melaka. Peluang kepada semua orang untuk menjadi pelindung Rama-Rama. Jadi kita boleh adopt Rama-Rama ni. So dia akan hantarkan pupa kepada kita. Sedikit terkesan dengan tiada lawatan orang ramai di musim pandemik-endemik ni. Jadi dia bagi peluang untuk melepaskan Rama-Rama dan bertebaran di sekitar tempat masing-masing. So ini adalah inisiatif yang bagus sebenarnya sebab budak-budak pun dan orang tua pun sebenarnya ramai yang sukakan butterfly. Kalau okay, so apa yang dapat dekat dalam box tu tadi? Ada apa tu? Nampaknya macam mungkin sebab pasal ni pun dah lama sangat lah tersekat dekat kurier kat Shah Alam. Jadi dia macam tak tahulah okey ke tak ni. So kita harap dia dapatlah berterbangan dan hidup dengan okey. Sebab takut dia macam lemas ke apa. Tengok dia dah macam dah boleh bergerak apa sikit. Kalau apa-apa yang terjadi, sebab kita orang selalu WhatsApp dengan penjaga Rama-Rama kat Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka tu. Sebab dia orang memang concern sangat dengan pelindung Rama-Rama ni okey ke tak, boleh jaga ke tak, cara nak letakkan pupa kat dalam jar tu okey ke tak apa semua. Jadi selalu tanya dia macam mana pupa ni dah tersekat kat Shah Alam ni, macam okey ke, hidup lagi ke, dia boleh bernafas ke apa. Tapi macam diorang kata tak apa, apa-apa pun dapatkan dulu benda tu, nanti update. Lepas tu try dulu. Lepas tu apa-apa hal nanti diorang akan ganti dengan pupa yang baru. Dengan pokok tu pun, sebab pokok tu pun dah macam layu-layu yang kering sikit kan. So kita tengoklah nanti macam mana. Ni Medina ada surat love letter. Okay, kita tengok, kita nak tengok pupa ni macam mana tak? Nak tengok tak Rama-Rama? Jom kita tengok Rama-Rama. Rama ni bila dia ada pasir dia. Rama-Rama ni kita kena letakkan dalam tu dulu, pasir tu nanti dulu. Okay, nak tengok macam mana rupa dia. Kenapa dia ada daun? Daun juga, daun tu dah. Kita elokkan dia dekat dalam botol yang dia bagi tu. Dalam cawan yang lengkap tu.
Ni clipper butterfly. Nama saintifik dia Parthenosylvia. Parthenosylvia. Okey, ni tu boleh buat. Okey. Sekarang. Wah, dia dah, dia dah bergerak. Dia dah bergerak sikit. Dia bergerak. Dah, dia punya tu. Ini. Tadi rasa bergerak. Dia kena. Ya. Sudah ada kepompong dah. Tak. Kepompong dia dah keluar. Supposedly. Oh, mami. Tak. Patut macam ni pula. Takutnya. Kita kena letak dia dalam tu. Kena string dia. Okay. Kau dah tak nampak ke? Screen dia. Puyo. Tapi dia macam burung lah. Cina, nampak dia macam burung lah. Nampak. Tu. Dia nampak macam burung. Aduh. Dia juga. Takut pula. Dia macam bergerak. Terbalik. Surat dia. Itu orang. Surat dia kan. Ini main. Like this ke kan? Mainan untuk dia. Mainan untuk dia. Bagi dia tergantung macam tu eh. Kan? Rasanya analogi dia macam tu. Paling kali dia bergerak tadi. Betul tak? Betul tak? Mana skrin dia weh? Tekan. Tapi dia punya pasat kan? Tapi kenapa bila dia tak kuat? Dia macam ni. Jangan berebut. Weh macam ni kan dia kata gantung. So ni macam ni. Okay. Tapi dia ada jarum. Siapa dia spray air? Hah? Ikatlah rambut tutup. Kaci rambut kaci ke weh? Tadi tu dia mengembangkan dia punya tu apa? Sayap tu terkena tu. Terkena apa? Dia pun. Sayap. Terkena. Hilang dia bergerak. Tadi jelas aku yang bergerak. Terkena apa? Kipas. Cenderun nanti. Bulu-bulunya apa? Baju cik Indah lah tanya. Apa? Tangan kot. Dia dah ada sayap dah. Dah ada sayap kan? Boy. Kau macam mana? Macam ni? Dia punya apa ni? Cela, dia punya apa ni? Betul. Tahulah sayangku. Macam dia? Rasanya dia dah lama. Sebab... Janganlah dia. Sebabnya dia warna putih kan? Tak ada.
cepetung. Atau warna hijau. Warna lelaki adik. Adik nak tengok je. Warna lelaki adik. Baiklah dia nak tengok. Dia keluar. Dia mama bergerak. Dia gerak lah weh. Dia mama gerak lah. Lambat sangat lah. Dia dah nak keluar dah tu. So keluar. Serius. Cepat sian dia. Weh tolong main lah. Apa? Beli sikit. Saya takut dia cedera. Okay, so macam comel tu kan? Comel adik tu. Sorry baby. Dia comel lah. Dia tak. Oh, memanglah dia cucuk. Cucuk kat mana? Dia Nina. Jangan tekan. Ha, sini. Ya. Kat dalam tu. Ni ah. Sini. Ah, dekat sini. Kat mana? Ah, ni. Ayuh. Adik duduk. Adik, elok adik. Ni. Oh, adik. Dah tengah-tengah ni. Yes. Okey. Sudah. Okay. Thank you. Hati-hati jalan jarum tadi. Ya Allah. Okay. So, mana spray? Kita akan spray bagi dia moisture. In here. Air biasa kan? Ya. Oh, awak dah basuh bekas tu. Okay. Tunggu. Okay. Go. Malangnya setelah 24 jam bersama pupa ni, tapi dalam setengah hari pun dah tengok dia macam dekat dalam kepompong tu pun dia dah bergerak kan. Lepas tu dia pun dah keluar segala dia dah gerakkan segala sesungut ke belalai dia apa semua. Tapi lepas tu dia dah macam tak bernyawa langsung. Tapi kita orang still lah kekalkan moisture kat dalam jar tu. Sebab kita macam pupa ni, lepas kita dah clipkan dia dekat dengan tali tu, kita kena spray sikit air kat sekeliling tu untuk kekalkan lembapan. Baru dia akan keluar dengan elok menjadi rama-rama. Dan nanti dia macam akan bersedia untuk terbang.